Hai Stellovers, ketemu lagi sama aku Clara Stello di Stello The Moves. Nah, kali ini aku akan membagikan beberapa rekomendasi produk deodoran mencerahkan ketiak yang bisa menjadi pilihanmu. Langsung aja kita simak videonya. Deodoran sudah menjadi salah satu rangkaian perawatan kulit tubuh yang gak boleh kamu lewatkan. Pasalnya, menjaga ketiak selalu sehat itu merupakan hal yang sangat penting. Eits, namun tampilan cantik ketiak cerah yang bisa menambah rasa percaya diri juga tak kalah pentingnya ya, Stellovers. Gak heran deh, jika kini ada banyak sekali produk deodoran untuk mencerahkan ketiak yang banyak dijual di pasaran. So, buat kalian yang ingin tahu rekomendasi produk deodoran untuk mencerahkan kulit ketiak, langsung aja simak video ulasan dari Stello Indonesia berikut ini. Nivea Personal Care Deodoran Extra Brightening Roll-On. Deodoran ini diberkaya dengan vitamin C dan juga ekstrak mutiara untuk mencerahkan kulit. Produk ini juga dapat menghaluskan dan mengecilkan pori dalam 7 hari. Nah, menariknya lagi nih, Stellovers, deodoran dari Nivea yang satu ini juga dapat membuatmu bebas bau badan selama 42 jam. Produk ini telah diuji secara dermatologi cocok untuk kulit, serta tidak mengandung pewarna dan etil alkohol. Rexona Woman Deo Anti-Perspirant Roll-On Whitening. Produk deodoran yang satu ini diklaim dapat mencerahkan kulit ketiak. Diketahui juga produk deodoran ini mengandung ekstrak lemon alami, vitamin E dan F tanpa meninggalkan noda di baju. Sebagai antiperspiran deodoran nomor 1 di dunia, produk ini tetap dapat memberikan perlindungan 48 jam terhadap keringat dan bau badan. Kalian bisa menggunakannya dengan cara mengoleskan sebanyak 4-6 kali setelah mandi pada ketiak dan siap untuk beraktivitas. Dove Ultimate Repair Antiperspirant Deodorant. Deodorant Roll-On dari Dove yang satu ini dapat menutrisi kulit ketiak secara mendalam dan menghilangkan noda gelap lebih dari sekedar mencerahkan. Produk ini diketahui dapat menutrisi kulitmu dan membantu menghapus noda gelap dan hiperpigmentasi karena proses mencukur atau mencabut bulu ketiak. Kandungan 1/4 moisturizing cream dan vitamin B3 dapat menghapus noda gelap secara mendalam sampai warna kulit merata serta melembutkan kulit ketiak loh, Stellovers. Nah, kemudian kandungan zat aktif antiperspiran juga akan menjaga ketiakmu tetap kering selama 48 jam. Ketiak akan tetap kering dan halus, lembut dan cerah hanya dalam satu langkah. Vitalis Perfume Deodorant Roll-On Extra Whitening Blossom. Deodoran berbentuk roll-on ini memiliki parfum yang tahan lama. Selain itu, produk ini mampu menjaga ketiak tetap kering dan bebas bau badan tidak sedap sampai dengan 48 jam loh. Terdapat juga kandungan licorice dan vitamin B3 yang bermanfaat untuk membantu mencerahkan kulit ketiak dan membuat kalian tetap percaya diri tentunya. Nah, agar penggunaannya bisa maksimal dalam mencerahkan ketiak, biarkan deodoran mengering dengan sendirinya setelah dioleskan sebelum kalian berpakaian ya. Good Virtus Co Lightening and Antiperspirant Underarm Deodorant. Deodoran ini diformulasikan untuk membantu mencerahkan ketiak dan menjaga agar ketiak tetap halus serta wangi sepanjang hari. Menariknya nih, Stellovers, deodoran dari Good Virtus Co ini mengandung bahan yang cukup unik, yaitu minyak habatus sauda organik yang akan memberikan rasa segar di kulit dan terlindungi dari bau tidak sedap. Selain itu, produk ini juga memiliki kandungan Bahavia Diffusa Root Extract yang berasal dari tumbuhan dengan fungsi sebagai skin soothing dan antioksidan. Produk ini teruji bebas paraben, pewarna, dan juga minyak mineral. Nilai tambahnya lagi nih, deodoran ini juga tidak mengandung produk hewani dan tidak diuji pada hewan. Nah, itu dia Stellovers, 5 rekomendasi produk deodoran untuk mencerahkan ketiak yang bisa jadi pilihanmu. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa ya untuk klik like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Stello Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Bye Stellovers!